Pak, dia kok tega gitu loh. Memperlakukan saya dengan keluarga saya seperti ini itu. Saya gak punya salah apa-apa sama Teddy Minahasa sama keluarganya. Terima kasih ya, Muli. Oke. Baik ya. Sebelum kita nyatakan selesai pemeriksaan perkara ini, apakah masih ada yang ingin disampaikan penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Cukup? Cukup. Penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baik. Dengan demikian, karena pemeriksaan terdakwa sudah selesai, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. Selanjutnya kesempatan kepada penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya. Kapan bisa disiapkan? Apakah sama dengan yang tadi? Iya, sama kayak yang tadi yang mulia. Sama ya, baik. Berarti tanggal 27 Maret 2023. Begian ya? Ya, betul. Ada tanggapan dari penasihat hukum? Tidak ada. Baik, kalau demikian kita tarik kesimpulan bahwa sidang berikutnya bukan hari Rabu karena libur, ke hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Berarti 12 hari dari sini. Ya, itu pasti. Jam sidangnya jam 9. Agendanya tuntutan dari penuntut umum, terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.